Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa anta khalfatihin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa huzzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa liqamah wa istiqamah wa ifadah wa istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-has wa latamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigai mardatillah la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah semua Masjid Jami' al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, para kiai, para asatid, para tokoh, para sepuh, para orang tua semua, para jamaah, bapak ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, sehat dalam ibadah, sehat dalam ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita, senantiasa bertambah lebih baik ibadah kita dan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti diri kita, keluarga kita semua, para jamaah senantiasa mendapatkan syafa'atul uzma dan dikumpulkan bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua yang dicintai oleh Allah jalla wa ala, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, masih di bulan Syaban. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah di akhir-akhir bulan Syaban. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jangan sampai terlena, jangan sampai lalai, yang mentang-mentang nanti sebulan kita mau ibadah, sekarang kita santai-santai. Ya, sekarang kita enak-enak dulu. Ya, sebelum nanti tanggal 2 insyaallah kita puasa. Ya, yang dihalalkan menjadi haram. Makanya bulan Syaban bulan yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia, karena konsentrasi kita ke Ramadan. Ya, kita udah tahu nih depan nanti ada Ramadan, konsentrasi kita ke Ramadan. Makanya orang banyak lalai di bulan Syaban. Ya, mudah-mudahan, padahal bulan Syaban adalah syahrun yurfa'u fil amal, bulan di mana amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan di hadapan Allah jalla wa ala. Setiap minggu amalan kita dilaporkan di hari Kamis. Makanya Rasulullah ditanya, kenapa puasa Senin Kamis? Yaumul Isnin yaum wulidtu fihi wa amutu fihi. Hari Senin hari di mana aku dilahirkan dan diwafatkan. Dan hari Kamis adalah hari di mana amal perbuatan kita dilaporkan, diangkat di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan setiap tahun amal ibadah kita dilaporkan di bulan Syaban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hadirnya kita di sini, duduknya di majelis ilmu, mudah-mudahan sebagai bekal keilmuan, ya sebagai bekal hazanah keilmuan kita, selain fisik kita yang harus kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan, ilmu juga harus kita bekalkan dalam diri kita. Dan insyaallah pagi hari ini kita teruskan kajian tafsir yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah ditulis para ulama-ulama kita. Nafa'anallahu bi'ulumihi ma fid dharain amin. Dan terakhir kita sudah membahas surah apa, Bu? Surah apa, Pak? Surah At-Tin, ya. Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Dan insyaallah bagi hari ini kita akan bahas surah Asy-Syarh, ya, Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Apa itu, Pak, artinya, Pak? Syarhun. Apa, Bu? Syarhun. Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Kelapangan, ya, atau kejelasan. Artinya di sini adalah kelapangan dada, ya. Syarhun juga diartikan tadi kejelasan atau menjelaskan atau kejelasan. Ya, makanya banyak kitab-kitab itu yang disyarah, artinya dijelaskan. Ya, artinya dilapangkan pemahaman kita itu supaya gampang memahaminya. Ya, makanya dijelaskan, disyarah oleh para ulama-ulama kita. Surah Al-Insyirah ini makkiyah. Ya, termasuk dari makkiyah, wa ayatiha thaman. Dan ayatnya ada 8. Firman Allah Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faradda fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Jalla wa'ala di ayat yang pertama ini di dalam surah Al-Insyirah, Allah bertanya memakai kalimat istifham taqriri, ya. Ayatnya adalah alam nashrah laka sadra. Ya, alam nashrah laka sadra. Bukankah, kalau kita terjemahkan, bukankah aku telah melapangkan, ya, sadra laka, kafnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadra. Ya, sadra kaf di situ juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadrun. Ya, sadrun itu adalah dada. Ya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Ya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melapangkan hatimu. Ya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istifham takhriri. Di sini bentuknya adalah pertanyaan. Ya, karena alif di situ itu diartikan apakah, sama dengan hal. Ya, hal itu kan apakah dalam bahasa Arab. Di sini dengan kalimat atau dengan huruf alif, ya, alam nashrah laka sadra. Ya, bentuknya adalah pertanyaan, istifham takriri, tapi pertanyaannya adalah takriri. Ya, pertanyaannya untuk menekankan. Ya, untuk memastikan. Ya. Jadi pertanyaannya di sini la yahtaju ilal jawab. Sebenarnya pertanyaan di sini enggak membutuhkan jawaban, hanya untuk menekankan. Ya, menyatakan bahwasanya benar-benar Allah Jalla wa Ala telah melapangkan hati kita, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ibu, ya, bilang ke anaknya, "Nak, bukankah aku, ya, bukankah ibu sayang dengan kamu?"
Bapak juga. Nak, bukankah aku cinta sama kamu? Bukankah aku sayang sama kamu, nak? Sebenarnya kita enggak butuh jawaban. Tapi mereka sendiri yang merasakan bagaimana cinta dan kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Cinta dan kasih sayangnya seorang anak, seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita enggak butuh jawaban, cuman kita butuh mereka meresapi, merasakan. Ya, nak, bukankah ibu sayang banget sama kamu, nak? Kita enggak butuh jawaban, cuman mereka merasakan bagaimana kasih sayang kita kepada mereka sebagai anak. Ya. Makanya orang tua itu kan diberikan mahabbah fitriyah. Ketika diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, orang tua itu ketika sudah menjadi orang tua ada namanya mahabbah fitriyah. Cinta yang sudah naluri, yang sudah otomatis diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana bandelnya anak, ya, itu yang namanya orang tua tetap sah, tetap sayang, tetap cinta. Ya, sebangor-bangornya anak tetap dicari sama ibunya, sama ayahnya, dikangenin. Ya, itu namanya mahabbah fitriyah. Ya, ada cinta naluri yang otomatis Allah berikan kepada kita ketika menjadi orang tua. Makanya subhanallah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an dari surah An-Nas, ya, surah Al-Fatihah, ya, dari awal sampai akhir semua Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu tidak ada perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada orang tua untuk berbakti kepada anak, untuk berbuat baik kepada anak. Ya, kenapa? Karena memang sudah mahabbah fitriyah. Ya, sudah cinta yang naluri yang Allah berikan, yang namanya orang tua pasti berbuat baik kepada anaknya. Ya. Itu sudah otomatis. Tapi kalau kita lihat, ya, perintah berbuat baik seorang anak kepada orang tua banyak di dalam Al-Qur'an. Karena di situ namanya mahabbah iktisabiyah. Bukan mahabbah fitriyah, tapi mahabbah iktisabiyah. Bahwasanya cinta yang harus terus dilatih. Cinta yang harus terus dipupuk, dibiasakan. Ya, seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Makanya begitu mulianya orang tua, Allah perintahkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah untuk tidak syirik kepada Allah Jalla wa'ala, Allah sandingkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini subhanallah. Ya, dan kita sebagai anak senantiasa memupuk, ya, mahabbah tersebut, ya, kepada kedua orang tua kita. Alam nashrah laka sadrak. Ya, istifham takhriri, pertanyaan yang supaya kita merasakan, enggak butuh jawaban. Ya, Rasulullah diminta merasakan bagaimana Allah Jalla wa Ala yang senantiasa memudahkan urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarahna, bahwasanya Allah telah melapangkan dada, melapangkan hati, memudahkan urusan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarahna laka ya Muhammad sadraka bin nubuwah wa ghairiha. Wahai Muhammad, kami telah melapangkan hatimu, melapangkan dadamu, memudahkan segala urusanmu, memudahkan jalan dakwahmu. Ya, di sini kan Allah memakai domir nahnu di situ. Nashrah. Ya. Alam nashrah nun. Ya. Artinya dengan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Ya, dengan kemuliaan Allah Rabbul Izzah, dengan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Ya Allah, mudahkan segala urusan Nabi kita, Allah mudahkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan yang namanya nubuwah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenabian. Karena nubuwah ini enggak bisa seorang manusia dekat kepada Allah
dia bertahanus, dia berkhulwat, dia berdiam diri misalkan di Gunung Sindur atau gunung yang lainnya, kemudian Allah berikan yang namanya nubuah. Kira-kira dapat enggak, Pak? Dapat enggak, Bu? Ibu nih ya berkhulwat, berdiam diri di satu tempat supaya mendapatkan yang namanya nubuah, kenabian. Kira-kira dapat apa kagak? Dapat apa kagak, Pak? Yang ada kita malah keblenger. Ya, ngaku-ngaku nabi palsu. Karena nubuah ini enggak bisa sembarangan. Ya, yu'tillah may yasha, Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan itu pilihan. Yang enggak bisa ada orang ibadah, dia terus ibadah kemudian dia mendapatkan derajat kenabian, enggak ada. Ya. Makanya di sini dijelaskan bin nubuwah, dengan kenabian Allah berikan derajat kenabian kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah lapangkan, Allah mudahkan segala urusannya. Dan ini Allah jalla wa ala dengan kemuliaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah berikan langsung kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam nashrah laka sadrak. Enggak perlu minta. Ya, enggak perlu berdoa, Allah langsung berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Doanya apa, Pak, Nabi Musa, Pak? Minta dilapangin dada juga. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa kudu minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kudu doa dulu sama Allah jalla wa ala, minta sama Allah. Kenapa? Karena memang dikatakan Nabi Musa ini kalau ngomong dia agak cadel, kalau bahasa kita agak cadel. Ya, kurang jelas kalau ngomong. Makanya ketika dakwah ditemenin sama saudaranya, siapa itu? Nabi Harun ya alaihi salatu wassalam. Ya. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 34. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Fa arsilhu ma'i ridan yusaddiquni. Inni akhafu an yukadzibun. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta juga sama Allah jalla wa ala. Ya, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Bahwasanya saudaraku Harun ini dia lebih fasih daripada aku. Ya. Lebih jelas ketika ngomong, berdakwah itu lebih jelas. Ya, afsahu minni lisanan, lebih fasih lisannya daripada aku. Fa arsilhu ma'i ridan yusaddiquni. Maka Nabi Musa minta kepada Allah jalla wa ala supaya mengutus juga Nabi Harun bersama dia untuk berdakwah, memperingati, memperingatkan kepada Fir'aun ya la'natullah alaih, ya isaddiquni, supaya Nabi Harun ini bisa menolong aku dalam berdakwah, ya membenarkan dakwahku, ya menyampaikan lebih jelas ya risalahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu ayyukadzibu, bahwasanya aku takut mereka akan mendustakanku. Jadi minta ditemenin sama Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Minta dulu Rabbi syahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yasirli amri, mudahkan segala urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, ya bukalah ikatan-ikatan dari lisanku, ya supaya lebih lancar lagi. Yafqahu qawli, supaya mereka bisa paham apa yang aku sampaikan. Ini subhanallah. Makanya kita banyak-banyak baca doa itu kalau mau ngomong di depan. Ya, kalau kita mau ujian, mau belajar, ya, kita misalkan ada tes secara lisan, baca ya doa tersebut. Ya, supaya kita dimudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi Nabi Muhammad enggak perlu minta, ini subhanallah. Langsung dikasih oleh Allah jalla wa ala, alam nashrah laka sadra. Ya, Allah langsung lapangkan, mudahkan segala urusan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa wada'na anka wizra, ya wa wada'na hatatna anka wizra alladhi anqada zahra alladhi anqada athqala zahraka wa hadha ka qawlihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika. Ya, setelah Allah Jalla wa'ala mengatakan, bukankah aku telah melapangkan dadamu, melapangkan hatimu, memudahkan segala urusanmu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan derajat kenabian. Kemudian apa yang Allah berikan lagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa wada'na hatatna anka wizra. Wa wada'na yakni hatatna, yaitu menurunkan atau meringankan anka wizra, segala beban. Ya, yang diperintahkan, yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anqadha athqala. Anqadha itu adalah athqala, thaqil. Thaqil itu berat. Ya, yang memberatkan, athqala. Zahra. Ya, zahra apa? Zahrun apa zahrun? Zahrun itu apa nih belakang nih? Punggungnya, ya. Kalau kita kalau bawa beban berat, kalau beban biasa kan biasanya kudu ditenteng, ya. Apa ditenteng dulu kalau lebih ringan. Ya, beban yang ringan kita tenteng, kalau beratan dikit kita apain tuh? Kita bopong dulu. Kalau ya sedang beratnya. Tapi kalau kayak berat banget baru kita pikul tuh, zahr. Ya, makanya di sini bahasanya firman Allah Jalla wa Ala, alladhi anqada zahra, yang memberatkan, athqala zahra. Ya, beban itu memberatkan, ya apa nih, bagian apa, kejiwaan, ya, atau diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah Jalla wa'ala melapangkan dada, melapangkan hati, memudahkan segala urusan, Allah berikan derajat kenabian, Allah mengurangi atau Allah tidak membebani, ya, sesuatu yang memberatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah enggak minta, enggak nuntut kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan semua umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ente cuma ngingetin doang. Ya. Tugas ente cuma ngingetin doang, istilahnya begitu kata Allah. Ya, tugas Nabi Muhammad cuma ingetin doang. Lasta alaihim bimusaitir. Kalian, kamu ini enggak bisa maksa mereka. Yang penting Nabi Muhammad sudah menyampaikan. Wa ma alaika illa balagh. Bahwasanya Rasul hanya menyampaikan saja. Ya, tidak memerintahkan, tidak mewajibkan Rasulullah harus bikin semua umatnya beriman kepada Allah. Ya, harus beriman kepada Al-Quran, harus beriman kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan, diringankan bebannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senantiasa mendampingi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi. Firman Allah Jalla wa Ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, bahwasanya Allah telah mengampuni ya dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah ma'sum. Ya, terbebas dari maksiat, terbebas dari kesalahan. Ya, Allah hilangkan, Allah hapuskan dosa-dosa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa ya ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, karena Nabi Muhammad mengajarkan supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala akunu 'abdan syakura. Ketika sudah dijamin masuk surga, ma'asum, terbebas dari maksiat, tapi tetap beribadah yang luar biasa. Ya, kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, supaya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita
dijamin masuk surga belum? Apa lagi Pak? Dosa banyak banget. Ya, tapi ibadahnya ya kudu apa? Ya, kudu dipaksa. Subhanallah. Ya. Jadi Allah itu tegas, Bu. Ya Allah itu tegas, Pak. Ketika Nabi Adam salah, ya langsung dikeluarin dari surga. Berapa tuh kesalahannya? Satu doang. Ya, iblis kesalahannya berapa? Dikeluarin dari surga. Berapa, Pak? Iblis. Satu. Ya, karena sombong aja. Tegas Allah, salah keluar. Kalau kita salahnya berapa nih? Ya? Kalau kita salahnya berapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya, subhanallah. Tapi kita masih mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengharapkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya kita enggak pantas jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita enggak pantas menjadi hambanya Allah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita perbaiki ya setiap hari, diri kita berusaha lebih baik lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya Allah, ampuni ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dosanya banyak banget, Pak. Kesalahannya banyak banget, tapi enggak langsung diazab sama Allah, enggak langsung dihancurin sama Allah. Lihat kaum Samud ya, kaum 'Ad membangkang langsung dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung dihancurin, dihabisin mereka oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosa kita begitu banyak, Bu. Masya Allah. Ya, salah kita banyak banget, Bu. Ya, tapi Allah enggak ngancurin kita seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, enggak. Karena keagungan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tangguhkan nanti di yaumil akhir. Ya, di akhirat nanti ya ditangguhkan di sana, semua akan dihisab, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga nanti Ramadan, ya Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Ya. Pagi harinya atau siang harinya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, paginya atau siangnya. Malamnya ada lagi hadisnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siangnya malamnya juga ada. Diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tinggal seminggu kurang lebih, tapi belum ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa aja ntar kita udah dipanggil sama Allah. Kemarin mertua saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari Kamis. Kemudian kemarin baru disolatin hari Jumat. Ya Allah yarhamha. Jadi subhanallah, enggak ada yang tahu ya umur kita sampai mana, kita dipanggil sedang apa. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Malam yang mulia nanti ya Lailatul Qadar. Ya, yang pernah kita bahas, yang enggak ujuk-ujuk kita bisa dapatkan, enggak seenaknya kita bisa raih tanpa kita persiapkan jauh-jauh hari. Ya man 'arafa bu'das safari ista'adda. Siapa saja yang tahu jauhnya perjalanan, beratnya perjalanan, maka senantiasa dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya allazi anqadha dhahra, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti ketika kita bahas surah Ad-Duha itu,
bagaimana juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi di surat duha itu Allah ingin menjelaskan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan lagi ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bahwasanya Allah akan memberikan, Allah akan meridhoi segala apa yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Ya, apa yang beliau minta, ya apa yang beliau panjatkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya, salah satu doa pamungkas beliau yang Allah minta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dijelaskan idzan la arda wa la arda wa wahidan min ummati finnar. Ya, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku enggak redo salah satu dari umatku atau ada satu umatku yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memanjatkan doa minta kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian firman Allah Jalla wa Ala selanjutnya, ya, setelah Allah ampuni dosanya, Allah ringankan bebannya, Allah senantiasa mendampingi gerak langkah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Ya wa rafa'na laka dzikra. Ya wa rafa'na, rafa'a, Allah tinggikan, Allah angkat. Ya. Wa rafa'na laka, dan kami kata Allah Jalla wa Ala telah meninggikan, mengangkat laka dzikra, ya nama-Mu. Ya, nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi anta dzkuru ma'a dzikra fil adzan wal iqamah wat tashahhud wal khutbah wa ghairiha. Bagaimana Allah memuliakan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, yang membesarkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan nama Nabi kita disebut, ketika iqamah nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ketika tashahhud disebut, ketika khutbah, ya, dalam mukaddimah, ya, disebut keagungan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru namanya doang. Ya, di sini Allah menjelaskan wa rafa'na laka dzikra, bagaimana Allah mengangkat derajat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya nih, dunia setiap hari, ya, setiap detik disebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang azan beda, Pak, antara Jakarta sama Tangerang. Ya, Tangerang sama Bogor beda waktunya, bukan begitu? Beda, beda berapa menit. Ya, belum lagi entar antara negara Jakarta apa Indonesia dengan Malaysia, ya, dengan Thailand, Singapura, itu beda. Istilahnya ketika orang azan itu bersambung terus tuh azan. Ya. Karena waktunya berbeda, berbeda-beda, dan selama itu seterusnya bersambung terus nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perdengarkan di aji alam jagat raya ini, subhanallah. Ya, sallu ala nabi. Ya, kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru azan aja, belum ketika kita salat, berapa kali kita salat menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum kita yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li ahbabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin yaumul jum'ah. Setiap pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari bagaikan hari Jumat, yang senantiasa lisannya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaikan kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga Allah berikan kemuliaan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan dalam satu riwayat dijelaskan bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam juga bertawasul dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tadi, ketika beliau salah, beliau bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana zulamna anfusana fa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebelumnya Nabi Adam menyebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan dalam riwayat ketika ditanya, "Kaifa 'arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Ya Adam, "Kaifa 'arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Ketika Nabi Adam menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bertanya, "Bagaimana engkau tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal aku belum menciptakannya? Bagaimana kamu tahu ada nama Muhammad padahal aku belum menciptakan?" Beliau menjawab, Nabi Adam menjawab, "Falamma khalaqtani bi yadi fa nafakhta fihi min ruhi." Ketika engkau menciptakan diriku dengan kebesaranmu, dengan kekuatanmu, dan engkau tiupkan ruh ke dalam diriku, "Fa rafa'tu ra'si," dan aku mengangkat kepalaku. Ya, "Farafa'tu ra'si fara'aitu maktuban," dan aku melihat di atas itu tertulis, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ada tulisan "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." "Fa'araftu," dan aku tahu, "Fa innaka lam tudif ila ismik illa ahabbal khalqi ilaik." Aku mengetahui bahwasanya tidak ada nama yang paling engkau cintai kecuali nama tersebut sehingga engkau sandingkan dengan namamu. Tidak ada nabi yang, tidak ada nama yang paling engkau cintai kecuali nama tersebut yang engkau sandingkan dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, subhanallah. Ya, nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ya, ketika akhlak yang terpuji adalah akhlak yang paling mulia, akhlak yang tertinggi, nabi kita di atas akhlak terpuji tersebut. Nabi kita di atas akhlak yang mulia tersebut. Ya, sallu 'alan nabi. "Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Ya, "fa inna ma'al usri asyiddah yusra suhulah." Ya, bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi, Allah tekankan, "Inna ma'al usri yusra." "Wan nabi sallallahu alaihi wasallam qasi minal kuffar syiddah summa hasalahul yusra binasrihi alaihim." Ya, bagaimana Allah Jalla wa'ala senantiasa menolong nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kejahatan, kezoliman orang-orang kafir yang senantiasa menzolimi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan diartikan setelah. Kebanyakan kita mengartikannya, menafsirkannya setelah. Setelah ada, setelah kesulitan ada kemudahan. Di sini kalimatnya ma'a, bersama. Setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Bukan setiap ada kesulitan kemudian setelah itu ada kemudahannya, tapi bersama. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, inna ma'a usri yusra. Ya. Makanya subhanallah, kira-kira kita dalam kehidupan kita, para jamaah semua, lebih banyak bahagianya apa sedihnya? Ini selama kita hidup lebih banyak bahagianya apa sedihnya? Hah? Banyak sedihnya? Banyak mudahnya apa sedihnya, Pak? Hah? Bahagianya, alhamdulillah, lebih banyak sehatnya apa sakitnya? Sehatnya, alhamdulillah. Makanya di Al-Quran lebih banyak yang halalnya, yang bolehnya daripada yang haramnya. Allah berikan kemudahan. Ya, lebih banyak kemudahannya yang Allah berikan. Ya, inna ma'al usri yusra. Fa'idha faraqta minas salat fansab it'afid du'a.
ya, fa idza faraqta, kalau kalian kita semua hamba Allah jalla wa ala, ya, minas salat telah selesai dari salat, telah selesai dari ibadah, fansab it'ab fi du'a, maka senantiasa kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, setelah kita melakukan amal ibadah, ya, kemudian kita sambung dengan doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditafsirkan bahwasanya, dijelaskan setelah kita melakukan perbuatan maka kita lanjutkan dengan kebaikan yang lain. Ketika kita mengerjakan urusan dunia maka kita niatkan ibadah, kemudian kita sambung dengan ibadah yang lain. Ketika lagi kerja para jamaah semua, ada waktu duha, alhamdulillah kita bisa sholat duha di kantor. Jangan lupa. Ya, terkadang kita nyari rizki tapi kita lupa kepada sang pemberi rizki. Ya, fa idza faraqta fansab. Kalau sudah selesai lanjut dengan ibadah yang lain. Ya, lanjut dengan aktivitas yang lain. Wa ila rabbika farghab ay tadarrub. Ya, dan kepada Allah Jalla wa'ala kita semua berharap, ya, tadarrub, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan, ya, kita sebagai manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuntun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kemudahan yang seperti Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saya karena sudah waktu isyraq. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua. Ada Bu? Cukup. Ya, baik. Terakhir saya tutup dari tafsir Syekh Sindkiti, ya. Imam Sindkiti menjelaskan dalam tafsirnya inna ma'al usri yusra. Bahwasanya kita supaya hidup kita mudah, kita memudahkan urusan orang lain. Ya, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Bahwasanya Allah senantiasa membantu hambanya, menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Makanya Allah berikan kemudahan buat kita semua ketika kita nolong saudara kita. Imam Sindkiti menceritakan, ya, bahwasanya ada seorang pemuda ngadu kepada beliau, pengen nikah cuman maharnya enggak cukup. Ya, duitnya buat nikah enggak cukup. Pada saat itu maharnya harus 200 ribu real. Ya, 200 ribu real. Berapa tuh, Pak? 1 real sekitar 3.500-an. Ya, nanti di hitung aja tuh berapa, Pak Haji? Dia cuman punya 50 ribu real. Dari syaratnya 200 ribu real. Dia cuma punya 50 ribu. Ini yang mau kawin nih, bentar. Ya. Kemudian apa yang diwasiatkan, yang dinasihatkan oleh Imam Sindkiti kepada pemuda tersebut? Disuruh sedekah. Disuruh sedekah kepada orang-orang yang mau nikah. Yang 50 ribu yang dia punya sedekahin. Ya, kepada orang-orang yang mau nikah ente bantu tuh. Misalkan setiap orang 10 ribu, kan ada 5 orang dapat tuh 10 ribu. Dan alhamdulillah ternyata, ya, ketika dia benar-benar mau nikah dan terdengar bahwasanya orang ini tadi yang bantu dia mau nikah, orang-orang yang pernah dia bantu itu malah memberikan yang lebih. Ya. Setelah dia tahu, ya, yang pernah dibantu ini tahu bahwasanya yang pernah apa nolong dia ini pengen nikah, kemudian mereka membantu dengan bilangan yang lebih. Akhirnya terkumpul tuh, ya, bahkan lebih daripada 200 ribu real. Ya, karena tadi nolong saudaranya.
insyaallah mudah-mudahan ya, artinya hablum minannas, kita senantiasa membangun hubungan baik dengan orang lain. Ya, terkadang ada manusia yang baik sama hewan tapi jahat sama manusia. Artinya sama-sama baik sama hewan, baik juga sama manusia. Ada yang ngasih makan hewan terus tapi lupa ngasih makan manusia. Ngasih makan manusia terus tapi jahat sama hewan. Ya, semua makhluk Allah Jalla wa Ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, maka seluruh penduduk langit ya senantiasa menyayangi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan tambah mahabbah kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terus kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua dibangkitkan, dikumpulkan bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah jalla wa ala, yang salah dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.